Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam TOC Foundation Program. Saya Harun Zainal. So video entry yang ketiga untuk bab 6. So maksudnya kita dalam topik yang ketiga untuk bab 6. Sebelum ni kita pun dah pun bincang topik 1, topik 2. Mostly dia berkenaan dengan electrical system untuk kita punya otomotif. Untuk topik yang pertama tu dia lebih kepada hukum Ohms. Kalau nak tahu kenalah refer balik video yang tu. Saya tak adalah bincangkan untuk dalam video ni. Kemudian topik 2 tu kita lebih bincangkan macam mana cara untuk kita dapatkan jumlah resisten dalam litar. So kita ada dua jenis litar. Kalau ingat balik, kita ada jenis siri dan juga selari. Tu basically kita nak tahulah berapa jumlah resisten yang kita ada dalam setiap litar tu. Tujuannya untuk apa? Untuk kita tahu pula berapa banyak arus yang supposed ataupun sepatutnya mengalir dalam litar tu, dan juga voltage. So untuk video kali ni, kita still lagi dalam engine electrical. So kita nak masuk pada engine electrical lah. So kita nak tengok bateri sebenarnya hari ni. Untuk bateri automotive electricity, kita nak tengok pada bateri kereta. Ini sebenarnya adalah parts yang salah satu komponen dalam electrical system untuk kereta. So salah satu komponen yang kita ada power source, dan bateri ni adalah dia punya power source. So kita kena tahulah, sebab bateri ni adalah salah satu daripada benda, komponen yang kita nak kena maintain, nak kena inspect. Sebab bateri ni dia source of power. Kalau dia rosak, automatically kita tahu electrical system kita semua tak boleh fungsi. Okay, so kita akan discuss mengenai engine power source. So macam mana cara ni bateri ni bekerja dalam sesebuah kenderaan tu. Okay, so ini kita punya learning objective untuk video ni, untuk pembincangan lah. Kita akan identify type of battery, ada berapa jenis battery yang kita pakai ni. Kemudian kita nak tahu juga komponen-komponen yang ada dalam battery tu, dan juga dia punya function untuk setiap komponen tersebut. Okay, so ini adalah introduction, penerangan, explanation lah. Bolehlah baca. Okay, saya pun bolehlah tengok apa yang boleh saya terang kat sini untuk kita faham. Bateri adalah satu device yang kita tahu dia convert chemical energy. Chemical ni maksudnya kimia lah. Macam bahan-bahan kimia yang ada dalam bateri tu, kita ada kita punya sulfuric acid, kemudian kita ada kita punya plate cell tu dibuat daripada plumbum. So ini campuran lah, campuran plumbum dengan acid ni. So dia menghasilkan yang kita cakap tu sebagai neutron. Maknanya kita ada charge positif dan negatif. So ini dia punya chemical energy, kemudian kita transformkan kepada electrical energy, tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okey. Kemudian dalam bateri kita ada plate cell. Dalam bateri itu kita ada plate-plate dia. So yang plate ni sebenarnya dia akan react dengan sulfuric acid. Maknanya plumbum tu dia akan react, ada reaction, ada chemical reaction. So sebab tu bateri kereta ni dikenali sebagai lead acid battery, sebab kita guna acid dan juga lead. Okey. Yang dekat sini dia ada bagi tahu. Ini sebenarnya adalah information yang sangat berguna. So a good car battery has 12.6 volt. Right. So 12.6 volt. Macam mana dia boleh dapat 12.6? So biasanya plate yang kita ada lebih kurang dalam setiap bateri tu lebih kurang ada dalam 6 plate macam tu lebih kurang. So setiap plate ni dia bagi lebih kurang dalam 2.1 volt. So kita kali 6, so kita dapat 12.6. so kita boleh measure sebenarnya. Kita pakai multimeter, volt meter lah, kita check 12.6. so kita tahu yang kita punya bateri ni dia okey. Itu untuk dari segi volt. Tapi dia ada dia punya ampere juga, so kita kena tahu juga berapa ampere dia. Kadang-kadang bateri ni voltage dia cukup, kita measure volt kita dapat 12.6. tapi bila kita nak cranking ataupun kita nak cuba start kenderaan kita tu, dia tak cukup kuat. So maknanya arus dalam tu dia tak mencukupi. So kita perlu ada satu lagi lah, biasanya kita panggil dia sebagai battery tester, untuk kita tahu kita punya cranking ampere. Okay. So dia bagi tahu juga kat sini, voltage must not be less than 9.6 volt when measured by voltmeter.
So dia tak boleh kurang. So kalau dia dah kurang, maksudnya ada something wrong dengan kita punya charging system. Maknanya kita punya alternator mungkin dia tak cukup untuk charge kita punya bateri, ataupun kita tak gunakan kenderaan tu dah terlalu lama sangat. Kita simpan dalam garage ke apa ke, tak pakai berminggu-minggu. So mungkin tak ada nak recharge balik bateri, so dia deplete lah, kita panggil dia jadi lemah. So kita perlu charge balik lah bateri tu. Kalau dia charge, dia sampai balik 12.6, maksudnya dia okey. Kalau kita dah charge pun dia still tak capai juga, maksudnya bateri tu dah sampai masa lah untuk kita tukar. Nah, nanti saya bagi tahu bila kita nak tukar bateri ni dan berapa, biasanya berapa lama dia bertahan. Okey, car bateri biasanya dia ada dua pole, dua tiang lah. Biasanya dua tiang ni untuk represent positif dengan negatif terminal lah. So kita tengok ada tak bateri. Ada pun. Okey, so ini kita punya pole, kita ada positif dan kita ada negatif. So ini adalah bahagian dalam bateri tu. Okey. So kita adalah kita punya cell divider. Yang ini biasalah casing lah. Casing dia, dalam casing tu dia ada cell divider tu, dan setiap cell tu dia adalah dia punya positif dengan negatif electrode dia. Dia ada negatif dengan electrode dia. Dan dia ada lead lah. Untuk positif dia lead dioxide, untuk negatif dia lead saja. Kemudian kita ada kita punya macam air bateri yang kita panggil tu. Sebenarnya dia adalah campuran lah. H2SO4 apa benda ni. Kita tengok lah ni, sulfate, plumbum apa semua dekat campuran acid dengan air bateri sebenarnya dalam ni. Okay, ini gambar ni dia tunjuk lah macam mana kita, cara untuk kita inspect kita punya battery voltage guna multimeter. Ni lah bentuk multimeter. Kalau siapa-siapa yang tak tahu, saya asyik sebut je multimeter daripada hari, daripada video sebelum ni pun ada saya sebut multimeter. Kita tanya-tanya apa tu multimeter. Ni lah bentuk multimeter. Ini multimeter yang bagus lah kita guna. Tapi ada juga multimeter yang dalam bentuk analog, dia pakai jarum. Tapi sekarang saya tengok dah jarang lah nak jumpa. Biasanya yang digital ni dah jual dengan banyak sekali lah sekarang ni, senang kita nak dapat dan harganya pun tak adalah mahal sangat. So kena ada satu lah kalau boleh, letak dalam kereta, senang nanti kita nak check. Ini dia punya load test lah. Contoh load test 85 volt at minus 18 degree Celsius. Ini sejuk sangat ni. Malaysia tak ada sampai macam ni. So Malaysia lebih kurang dalam yang paling bawah, 9.6 volt at 21 degree Celsius. Ini untuk load test. Maksudnya bila kita apply multimeter kita, first kita akan dapat 12.6. so contoh kita cranking, kita crank, so dia akan drop. Okay, so maknanya ada load, maknanya ada elektrik, tenaga elektrik yang telah digunakan, so dia dah consume, so dia akan drop sampai 9.6. so maksudnya dia still normal. Alright, so sekarang ni kita tengok pula jenis-jenis bateri yang biasanya ada dekat market. So first sekali kita ada maintenance free battery. Maintenance free battery. Okay, ada setengah orang panggil dia bateri basah, bateri kering. Sebenarnya dia tak ada bateri basah, dia tak ada bateri kering. Sebenarnya bateri tu dia memang dalam dia ada acid, ada air bateri, walaupun dia tak ada lubang-lubang kat atas tu. Sebenarnya dia ada sebenarnya lubang, tapi dia ada satu dekat penutup, bahagian penutup tu dia ada satu lapisan bahan kimia yang diletak supaya bila air bateri ataupun acid bateri tu dia condense ataupun dia terpeluap, dia akan bertukar balik jadi air. Sebab tu dia panggil sebagai maintenance free, di mana kita tak perlu nak tambah air dalam bateri ni. Alright, so this kind of battery does not require any form of periodic maintenance. Dia tak perlulah maintenance. Maksudnya kalau yang bateri jenis satu lagi tu, kita kena check lah paras air dia banyak mana, minimum maximum level dia. So yang ini kita tak perlu lah. So pasang, beli pasang je. Cukup masa dia kong je terus, tak boleh pakai lah. So biasanya bateri ni dia ada lifespan dia lah. Tak adalah kita pakai, dia boleh pakai sampai 10 tahun, tak ada. So biasanya lah, ini berdasarkan pengalaman saya, paling lama pun kita pakai 2 tahun setengah. Itu paling lama lah. Kalau boleh dapat sampai 3 tahun tu, tu kira nasib yang sangat-sangat baik lah, rezeki lah tu. Boleh pakai sampai 3 tahun. Tapi memang sangat jarang lah untuk cecah sampai 3 tahun. Biasanya paling lama pun 2 tahun. Dan kalau kita baru pakai kata setahun, setahun lebih, kemudian bateri kita tu dah jadi lemah,
walaupun kita dah charge pun dia still lemah. Ini perkara normal sebenarnya. Sebab tu bateri, kalau kita beli dekat mana-mana pun yang dijual, tak kira lah apa jenis bateri pun lah, bateri tu saya tak boleh sebut lah brand lah, tak kisahlah brand apa ke, dia ada warranty period yang dia bagi kat kita. Biasanya paling lama 12 bulan, setahun lah. Memang bateri ni memang boleh tahan setahun, tapi selepas setahun tu kebanyakan orang yang buat bateri ni dia tak boleh bagilah extended warranty tu, sebab dia tahu bateri dia akan jadi lemah selepas setahun walaupun dia maintenance free. So kita kena bajet-bajet lah. Sebab tu biasanya kita beli bateri, orang yang jual tu dia akan letak tarikh bila kita beli. Sebab apa? Sebab dia nak tahu bila time dah beli. So dia tak perlulah nak check sangat. So dia tahulah, oh ni bateri dah lebih setahun ni, patut tukar. So kita kena tukar. So kita sebagai owner sendiri pun kita boleh buatlah pemeriksaan pada bateri kita. So kita tahu bateri ni dah pakai berapa lama dan bila sepatutnya dia tukar. Okay. Sebenarnya bateri ni memang boleh repair, tapi kita tak digalakkan untuk repair lah. So bateri kita tukar untuk lebih selamat. Sebab dia acid, dia ada kimia, bahan kimia apa semua yang berbahaya. So tak digalakkan untuk kita servis ataupun kita repair bateri. Alright, it tends to lose electrolyte level at a much slower rate, therefore longer lifespan on the battery can be expected. Memanglah biasanya maintenance free ni dia lebih lama sikit kita boleh pakai. Okay, so kita ada satu type lagi. Masih lagi maintenance type. Satu lagi jenis adalah maintenance type. So apa beza dia? Kalau kita tengok beza dia dekat atas ni, dia ada penutup cap dia. Dan cap ni kita boleh buka lah untuk kita tambah air bateri. Ni biasa ni kita panggil dia distilled water. Dalam bahasa pasar kita ni, bahasa Melayu kita panggil air bateri lah. Beli dekat petrol station sebotol RM2.50 macam tu. Tu kita pun tambah lah. Kita tengok lah dia punya level minimum maximum dia. So kita tambah. Okay. So dia memang require maintenance lah. Maksudnya kita kena buat inspection setiap 2 bulan ke. Kalau nak lagi bagus setiap bulan kita check. Tapi mana mahunya setiap bulan kan. So kita bolehlah buat kita punya sendiri punya jadual. So dinasihatkan untuk check at least 2 bulan sekali lah kita check. So kita kena pastikan dia sentiasa berada pada paras dia. Jangan sampai kita ada minimum dengan maksimum. Jangan isi terlalu banyak sangat sampai dia terlebih daripada maksimum line dia. Dan jangan bagi air tu kurang daripada minimum level dia. Sebab kalau air tu terlalu kurang sangat, kalau kita tengok tadi balik dalam bateri ni, kita ada kita punya cell, maksudnya kita ada kita punya led ni. Jangan sampai air tu kurang daripada paras led ni, sebab plumber ni dia akan boleh rosak. So bila kita masukkan air tu nanti, so air tu dah dissolve lah dengan ni, maknanya bahagian-bahagian plumber tu dia dah rosak, so dia tak boleh nak charge lagi. So make sure jangan sampai dia kurang daripada minimum level. The loss of electrolyte may be cause of overcharging, defective charging system of the car, heat exposure inside the engine compartment that cause evaporation of the water. Ini adalah masalah bateri sebenarnya. Ada banyakkan problem bateri ni datangnya disebabkan oleh panas. Alright, so sebab panas, so dia punya air ni dia boleh, saya cakap boleh condense tadi, dia boleh terperuap. Air tukar kepada uap, sebab tu dia cepat kurang, dia kering cepat. Bolehlah kita kalau fikir ni masalah sebab panas, mungkin kita boleh belilah something yang boleh nak protect kita punya bateri. Bolehlah box ke apa ke, yang heat reducer ke, tak kisahlah apa-apa yang kita boleh salut kita punya bateri tu untuk kita kurangkan panas. Ini salah satu tip sebenarnya untuk kita prolong ataupun kita panjangkan usia bateri kita. Tak kisah sebenarnya kita nak pakai maintenance type pun boleh, nak pakai free maintenance pun boleh. Dua-dua pun sama, kalau kita jaga elok dia punya tahap penggunaan dia tu lebih kurang lah. Tapi maintenance free tu memang sasar lah, lebih lama lah kita boleh pakai, tapi tak adalah selama sangat berbanding maintenance type. Cuma maintenance type ni yang membuatkan dia kurang jangka hayat dia, sebab kebanyakan kita lupa nak check kita punya battery condition tu, yang buatkan dia punya lifespan tu lebih rendah lah berbanding kita punya free maintenance. Okay, so sebab tu dia cakap predictive maintenance is necessary to increase the lifespan of
this kind lead acid battery. Apa lagi ni? Okey, no, kita tengok pula battery structure. Oh, tadi saya pun dah bagi tahu. So inilah dia punya komponen-komponen yang ada pada battery. So kita ada kita punya cover atas, kita ada kita punya casing, housing lah. Kemudian kita punya terminal. So make sure kita tahu mana satu negatif positif. So biasanya dekat atas cover ni dia ada bagi tahu lah. Dia ada letak lah tanda tolak dengan tanda tambah tu. So kita tahu lah dia tu negatif, tolak, tambah tu positif. Kemudian dalam bateri tu, memanglah bateri kita tak berani nak buka kan, tapi dalam bateri tu kita adalah kita punya electrode plate. Lepas tu kita ada kita punya separator. Separator tu termasuk dalam casing juga. Kemudian kita ada kita punya glass mat. Ni dalam bateri lah, untuk dia separate kan antara plate tu. Kemudian kita ada kita punya separator juga. And then kita ada kita punya rest element lah, supaya bila plate tu diletak adalah tempat ataupun benda, satu benda yang akan tampung plate ni. Ini je dalam dia. Ada banyak pun. Kalau kita tengok dalam YouTube katanya, kita boleh tengok ada orang dia buat repair balik bateri ni. Dia keluarkan balik plate. Sebab tu bateri ni kita boleh recycle sebenarnya. Kenapa kita beli bateri? Orang yang jual bateri tu tanya kita nak jual tak bateri yang lama. Padahal bateri tu tak boleh dah pakai kan. Tapi sebenarnya bateri tu boleh recycle balik. So maknanya kita punya electrode plate tu mungkin dia boleh pakai balik. Sebab dia dalam bentuk plumbum. So mungkin dia boleh cairkan balik, kemudian dia gunakan balik, dia buat balik plate yang baru. So itulah sebabnya untuk recycle. So better kita recycle lah, untuk mereducekan environment problem. Okay, kemudian kita tengok pada battery parts. Okay, so kita ada negatif, kemudian kita ada positif. Ni nombor 4 positif. Kemudian kita ada nombor 2 vent plug ataupun cap. Ini untuk kita buka lah, untuk kita isi air bateri. Kemudian ada setengah bateri free maintenance. Biasanya free maintenance dia akan ada satu indicator glass. Yang ini untuk kita check dia punya electrolyte. Biasanya kita tengok color hijau, dia okey. Kemudian dia, kalau dia kata bahagian tengah tu ada color putih, mungkin kita punya electrolyte tu dah kurang. So daripada indicator glass ni kita boleh tahu keadaan bateri kita okey ke tak okey. Kemudian kita ada nombor 5, electrolyte tu yang air tu lah. Chemical react with the plate, pull plates to charge and discharge electricity. Kemudian dalam bateri tu kita ada cell. So kalau kita tengok dekat sini dia bagi tahu each cell generate approximately around 2.1 volt of electricity. So kita tahu setiap plate ni dia menghasilkan lebih kurang dalam 2.1 volt. So kalau kita ada 6, so kita kali 6, sebab tu kita dapat 12.6. So kita boleh check. Dan dia ada juga cara untuk kita check pula electrolyte ni okey tak okey, sebab kandungan air yang terlalu banyak berbanding acid tu, dia tak boleh menghasilkan electrolyte yang bagus. So maknanya kita ada satu lagi cara pengujian bateri. Kita gunakan specific gravity, maksudnya kita nak tahulah kandungan air dia berapa banyak. So kita adalah kita punya electrolyte level check, kita panggil. Okey, ni pull plate. Biasanya dia buat daripada positif dan negatif plate. So adalah dia punya plate tu. So yang plate tu lah tadi sekat yang boleh di recycle dan digunakan balik. Okey, so bateri ni pula dia ada banyak-banyak saiz pula. Dia ada bateri besar, bateri kecil, bateri panjang, bateri lonjong. Tapi dia still lagi dalam bentuk 4 segi. Okey, so macam mana kita nak tahu bateri apa yang sesuai untuk kereta kita? So biasanya dia ada coding. So dia panggil battery identification code. Dia mark on the battery body. Biasanya dia akan letak kat atas ke, kat tepi ke. So dia adalah tulisan-tulisan dengan huruf-huruf dia. So apa benda ni semua kita tengok kejap lagi. Okey, so ini dia punya performance. Right, so ini adalah kita punya code tadi tu. Indicates the amount of electricity that can be stored in the battery. The greater the numbers, the greater the amount of electricity. So ini nombor yang pertama, 34. Kalau kita tengok kat sini battery ID code 34, 46, 55, 80, 95. So semakin besar nombor ni, so kita tahulah semakin tinggilah dia punya electrical energy yang dia boleh store. So maknanya dalam kata lain, storage ni berapa lama dia boleh, contohlah
lampu lah kita cakap. Contoh lampu macam rumah ni. Okay, so kita connect kepada bateri tu. Kita nak tengok lampu tu menyala berapa lama. Berapa lama dia boleh menyala. So kat sini kita boleh tengok lah, dia cakap battery capacity ampere per hours untuk yang 34 ni lebih kurang dalam 27 ampere per hours rate. So semakin besar nombor ni, semakin lamalah lampu mentol tu ataupun lampu Kalimantan ni boleh menyala. Macam tu lebih kurang kita nak faham nombor-nombor ni. Okay, so next kita ada kita punya width dan height. So daripada huruf ni B, so kita ada A, B, C, D sampai H. So kita boleh tahulah kalau B ni, contoh kat sini kita ada B. So dia punya width, width ni lebar, lebar dia lebih kurang dalam 203 mm, dan panjang dia lebih kurang dalam 127 ataupun 129. Okay, so size bateri ni pun bergantung sebab kita punya kereta ni tak sama. Dia punya engine compartment tu, engine bay tu kita panggil eh. So ada je bateri yang kecil size dia, ada bateri yang besar size dia. So kita kena tahulah bila kita buat tukar bateri ke, contoh kita nak beli sendiri bateri tu, so kita kena tahu size dia. So kalau kita beli size yang berbeza contohnya, nanti dia tak boleh nak fit ataupun kita tak boleh nak pasang dekat dalam kereta kita tu sebab dia terlalu besar sangat ataupun dia terlalu kecil sangat. So kena tahulah sebab tu macam mana kita nak tahu dia punya berapa besar, berapa panjang dia tu, berapa lebar, berapa panjang. So kita tengok pada huruf tu. Okay, next kita ada panjang bateri 19. Tadi kita ada lebar dengan tinggi bateri. Yang ini pula untuk panjang, berapa panjang bateri tu. So biasanya dia ada nombor lah, selepas B dia ada nombor. So nombor yang kat sini sebagai contoh 19, maksudnya panjang bateri tu panjang lah 19 cm. Kalau 20 cm, kalau kurang 15 cm lah. So kita tahulah panjang bateri tu berapa. So biasanya dekat dalam kereta kita, kita ada biasanya ada tapak base untuk kita letak bateri tu. So kita kena tahulah base tu, biasanya dia akan fit-fit dia berapa panjang untuk bateri tu lah. Okay, so untuk positif dan negatif terminal ni, yang ini pun kita nak kena tahu juga sebab kita ada pole, dua pole negatif dan negatif dan juga positif. Dia sebenarnya ada size. So macam mana kita nak tahu size? Biasanya daripada huruf yang last kali, so L. So L ni biasanya dia akan indicate pole kita tu berada di bahagian mana. Sebagai contoh dekat sini, dia L, dia akan bagi tahu negatif kita berada di bahagian kiri. Kalau R, kita punya negatif berada di bahagian kanan. So kita kena tahu juga sebab kita punya terminal daripada wiring system kita tu, kita punya yang kita ikatkan kat kepala bateri tu, dia tak boleh nak terpusing nanti. Kalau salah pusing nanti kita pasang, biasanya dia akan short circuit lah untuk sistem electrical kita. So dia boleh rosakkan komponen-komponen utama, contohnya untuk ECU. Itu yang kita takut. So kita kena tahu juga dia punya location. Bila beli bateri tu, tengok dekat belah mana kita punya terminal tu, kiri ataupun kanan. Okay, dia punya negatif tu. So jangan beli yang terbalik. So nak lebih faham ataupun nak lebih senang, tengok pada kod dia. Okay, so ini cuma saya rasa tambahan je ni kod. Yang ini adalah untuk kita punya tambahan. Dia tak ada pun dalam dalam buku pun tak ada. Okay, so ini adalah untuk perhatian lah, caution. So the following precaution must be taken when handling a battery. Keep it away from fire during charging because hydrogen gas is emitted. Ini kalau dekat workshop, siapa-siapa yang bekerja kat workshop tu, bila kita buat charging tu, make sure tak ada isap rokok ke apa ke, so benda-benda yang boleh mengakibatkan kebakaran. Keep the electrolyte in which the sulfuric acid is used away from your body close of the vehicle. So electrolyte ni acid lah, sebab dia acid. So kita kena jauhkan lah daripada kulit, daripada baju dan juga kereta sebab dia boleh membahayakan tubuh badan dan juga kereta. Yang ini saya bagi tahu yang tadi, itulah untuk kita measure untuk specific gravity. Inilah contoh dia. So kita ada measuring specific gravity, so kita gunakanlah benda ni untuk kita check dia punya electrolyte dia. So yang hijau okey, putih kena recharge, merah kena recharge. Hijau good, kalau putih
sedang-sedang, tapi kalau boleh cas juga. Kalau merah ni memang kita kena recas langsung. Okey. Dan satu lagi untuk kita check, kita ada juga kita punya optical refraction gravimeter. So yang ini dia canggih sikit, kita letaklah sikit eye battery tu, kemudian kita boleh tengok daripada lens ni dan kita boleh nampaklah kita punya electrolyte level. Oh, sorry, batuk. Itu saja saya rasa untuk bateri. Okay, so macam biasalah, saya bateri ni tak adalah susah sangat untuk kita faham. Tapi macam biasa, kalau ada soalan nak ditanya, boleh tanya kat bawah di OCFP Facebook. Okay, sebab tadi galakkanlah untuk PM saya. Kalau boleh tanya je soalan direct supaya orang lain pun boleh baca soalan tu. So kita try lah tengok. Okay. Kalau tak faham, tanya saya. Okay, so terima kasih atas kesudian menonton video ni. So kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya ucapkan assalamualaikum dan selamat sejahtera.